Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency kalau kita lihat bersama keadaannya didominasi dengan warna merah marona ya hampir semua ya bukan hampir, memang semua ya. Semua aset saat ini mengalami minus teman-teman bisa kalian ya intinya kuatkan mental kalian dengan kondisi seperti ini ya. Dan e, buat rekan-rekan semua yang berkeluh kesah dengan keadaan market seperti ini apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya? Jadi banyak teman-teman yang bertanya juga, Bang, market jadi e, koreksi kembali tuh. Market jadi merah semua tuh ya. Itu ada info apa sih, Bang sebenarnya? Oke okay, ya. Jadi sebelumnya kita sebelum kita membahas lebih dalam lagi teman-teman Uh, saya ingatkan sekali lagi buat rekan-rekan uh, jangan panik dengan keadaan market yang seperti ini karena semuanya bisa terjadi di cryptocurrency ya apa yang tidak bisa terjadi bisa terjadi apa yang seharusnya terjadi tidak terjadi dan saat ini ya teman-teman ya. Uh, kalau kita lihat, memang momentum, momentum dua hari ini adalah momentum bullish untuk crypto kemarin, ya kan? Tapi saat ini terkoreksi kembali, apa penyebabnya? Oke, okay, kita akan ulas sedikit demi sedikit, ya, teman-teman. Biar, uh, oh, jadi karena ini, toh, jadi karena ini, toh, kayak gitu. Oke, okay, langsung kita cari informasinya bersama-sama, teman-teman, ya. Oke, kita lihat ke sini dulu, teman-teman, ke Rana Fear and Greed dulu. Dan kalau kita lihat ya, teman-teman, ya, untuk nilai Fear and greednya ini emang agak turun ya karena kemarin sempat menyentuh di uh, area 52 dan sekarang di 45. Tapi di sini ya, teman-teman, ya, untuk uh, tingkat para investor ini takut atau netral atau ketakutan sebagainya di sini masih tergolong uh, mendekati netral gitu, teman-teman, ya. Jadi masih agak jauh ya, bukan agak jauh, lebih apa ya bisa dikatakan nilai ketakutan daripada orang-orang uh, terhadap mau masuk dalam cryptocurrency itu di rank 30-an ke bawah teman-teman ya jika sudah mintu rank 30 ke bawah E, biasanya di situ e, kepanikan mulai memuncak untuk kripto tapi kalau masih dalam 45 ya ada yang sebagian mulai e, mengantisipasi, ada yang sebagian ya masih melakukan hal yang serupa gitu. Tapi kalau kita lihat dari fair and grid-nya masih kondusif juga gitu, teman-teman masih di rank 45 ya. Enggak jangan-jangan sampai turun di rank 45 gitu, oke. Okay? Nah, dan di sini juga departemen uh, Kehak, apa, kehakiman Amerika Serikat, ya, teman-teman, akan mengumumkan tindak besar untuk penegak cryptocurrency internasional pada hari Rabu pukul 12 siang waktu setempat. Oke. Okay. Jadi teman-teman Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini merasa ya mungkin terhantui ya merasa ketakutan dengan uh, perkembangan cryptocurrency saat ini ya Departemen of Charge. Jadi mereka akan memberikan apa yang bisa dikatakan uh, tindakan besar untuk cryptocurrency ini salah satu. Uh, apa pendorong juga untuk market mengalami koreksi ya teman-teman seperti itu tapi selain ini masih ada yang lebih krusial lagi teman-teman di mana ini yang akan uh, benar-benar mungkin karena dampak ini gitu market sekarang downtrend semua gitu teman-teman oke okay? Nah, jadi alasan teratas mengapa pasar kripto jatuh hari ini adalah salah satunya dengan BitSlato, teman-teman ya, di mana BitSlato ini tengah e, di tengah berita PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan kripto teratas. Oke, jadi BitSlato ini, teman-teman ya, e, melakukan PHK massal dan di sini ada praduga yang cukup e, apa ya? mengejutkan untuk BitSlato itu sendiri di mana di sini dia juga mengajukan ke Kebangkrutan ya teman-teman Ya seperti itu katanya ya Dia mengajukan kebangkrutan Tapi ada tuduhan yang lebih gila lagi Tentang beach Lato Maka dari itu market kali ini mengalami downtrend teman-teman Dan mungkin banyak yang rekan-rekan eh, yang bertanya beach lato ini apa sih? Ya beach lato ini teman-teman ya Kalau kita lihat bersama oke okay, Akan kita buka bersama ya nah jadi Bitcelato ini teman-teman sebelumnya dikenal sebagai cengbot di mana uh, pertukaran kripto custodial pre, apa P2P ya teman-teman atau P2P rusia modern dan ramah pengguna ya diklaim seperti itu dan memungkinkan ada menukar Bitcoin Ethereum ya dan sebagainya lah ya layaknya crypto exchange meskipun Uh, nggak semua kripto bisa masuk ke dalam platform Bitslato ini, oke okay, ya. Uh, terus di sini teman-teman ya uh, untuk Bitcelato sendiri ini kenapa bisa uh, bisa membuat market ambruk ya bisa kalian sen tahu sendiri lah ya kan. Nah, jadi ada rumor tentang Bitcelato ini bahwasannya Bitcelato ini melakukan pencucian uang teman-teman. Itulah yang uh, membuat keker juga gitu untuk kripto kali ini teman-teman ya nah jadi di sini teman teman dituduh melakukan pencucian uang pertukaran pizza atau ditutup dan pendirinya ditangkap di Amerika Serikat ya kurang lebih seperti ini hampir uh, apa ya kejadian mirip mirip kayak FTX ya ketika market ini mau mulai bullish ya ada ada aja gitu berita negatif tentang crypto gitu teman teman ada aja serangan tentang crypto ya padahal kalau kita mengingat untuk FTX teman teman ya uh, Bitcoin itu sudah mulai recover kembali naik kembali gitu ya kan setelah beberapa bulan gitu ya mengalami set yang cukup lama hingga akhirnya momentum-momentum uh, bullish daripada Bitcoin itu mulai tampak ya sudah mulai mentok di area 21.600an gitu teman-teman dan akhirnya apa ada berita tentang pencucian uang yang dilakukan Uh, pertukaran beach lato ini hingga akhirnya apa di sini media sosial banyak sekali yang memperbincangkan tentang hal ini, teman-teman. Dan ini infonya sudah menyebar, gitu ya kan? Maka dari itu, pemain kripto juga berpikir, lah mungkin ini akan menyebabkan market down mereka panik selling dulu, gitu. Mereka panik selling dan akhirnya apa market down? Oke, okay? market turun, semua aset ikut turun, gitu, teman-teman, ya." <tuh> dan volume uh, di kripto pun juga ikut turun gitu. Oke, nah. Jadi pertukaran, -pertukaran cryptocurrency BitSlato uh, uh, adalah tawanan dan dituduh menuntut 700 juta US dollar dalam dana terlalang Nah, Bagian dari upaya departemen kehakiman untuk menghentikan mekanisme pencucian uang yang katanya memicu proses kejahatan teknologi tinggi di pasar kripto. Ya, jadi ini sebenarnya pemicu daripada keruntuhan market kripto kali ini, teman-teman, karena ada e, sebuah pertukaran kripto yang ditutup kembali, gitu, teman-teman. Ya, yang, dan pendirinya pun. Uh, ditangkap gitu di Amerika Serikat ini membuat uh, apa ya bisa dikatakan membuat sentimen negatif untuk kripto kali ini gitu teman-teman ya di tahun 2023 di awal tahun lagi gitu ya kan di Januari gitu padahal di Januari ini uh, masuk banyak sekali momentum-momentum cukup bullish di kripto tapi malah ada kabar yang seperti ini gitu teman-teman. Nah jadi buat rekan-rekan semua ya. Uh, yang mungkin saat ini panik dan saat ini mempertanyakan kenapa bisa down kenapa bisa begini ya salah satu penyebabnya karena ini gitu teman-teman kalau menurut saya pribadi loh ya tapi uh, overall untuk jangka panjang teman-teman ya karena memang crypto winter ya kan pasti banyak sekali media-media yang menggoreng biar harga crypto semakin turun lagi ya kan banyak orang-orang yang menggoreng crypto biar harganya lebih ke dasar lagi. Nah tujuan apa? Buat mereka masuk di harga yang lebih dasar lagi gitu teman-teman Dan untuk menikmati nanti di masa bulan ya Tinggal mental teman-teman semua Di saat seperti ini Kalian kuat nggak mentalnya akan seperti itu teman-teman Karena apa? Menurut saya pribadi di kala kripto mengalami crash parah-parahnya seperti ini Beruntunglah teman-teman yang baru mengenal kripto saat ini dan mulai masuk itu yang paling beruntung ya dan mungkin teman-teman yang kenal kripto atau yang mungkin uh, beli di tahun 2021 di mana keadaannya bullish bullishnya Ya otomatis di tahun 2022 sampai 23 awal ini kita masih sangkut Tapi kalau kita masih ngenahan teman-teman Masih ada potensi buat kejemput sangkut kalian Malah memiliki potensi juga buat mendapatkan cuan Intinya seperti itu Tinggal kalian kuat nahan atau enggak gitu aja teman-teman Karena apa? Semua bisa terjadi Semua butuh proses ya Jadi kalian harus nikmati prosesnya Karena enggak ada orang kaya instan dalam satu hari satu malam kalian bisa jadi jutawan nggak ada yang seperti itu teman-teman ya jadi intinya kalian harus menikmati prosesnya dan kalian nikmati hasilnya nanti oke seperti itu saja mungkin ini dulu berhal kripto kali ini semoga sedikit membantu salam cuan